Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Jika seseorang mengasihi aku Ia akan menuruti firmanku Bapakku akan mengasihi dia Kami akan datang kepadanya Dan tinggal bersama-sama dengan dia Siapa saja yang tidak mengasihi aku Ia tidak menuruti firmanku Firman yang kamu dengar itu Bukanlah dari aku melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepada kamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepada kamu. Damai aku tinggalkan kepadamu. Damaiku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepada kamu. Aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu tahu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya apabila hal itu terjadi kamu percaya demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita mengikuti Firman-Nya, agar kita setia kepada Sabdanya, agar kita taat kepada hukum-Nya. Dan sebenarnya kalau kita selidiki lebih dalam, ada beberapa motif, motivasi atau alasan kenapa kita ini setia atau taat kepada Firman Yesus. Dan kalau kita selidiki, setidaknya ada tiga alasan kenapa kita taat kepada Yesus. Dan gak semua alasan ini baik, ya. Alasan yang pertama adalah kenapa kita taat kepada Yesus karena rasa takut. Rasa takut dan ketakutan ini merupakan satu motivasi yang cukup kuat, sangat kuat. Kita setia. Karena kita takut dihukum, kita taat karena kita takut kehilangan, dan rasa takut ini terjadi di mana-mana. Di dalam keluarga, ada orang tua yang menteror anak-anaknya. Kalau kamu tidak taat sama papa atau mama, kamu tidak makan hari ini. Ya, anaknya jadi takut dan jadi taat atau dalam konteks sekolah ya ada guru-guru yang juga mengatakan kepada murid-muridnya kalau kamu ya tidak setia kalau kamu tidak taat kepada saya awas nanti kamu bisa gagal dalam pelajaran saya atau dalam pekerjaan ya ada bos-bos atau atasan-atasan yang suka menakuti ya suka menteror bawahannya kalau kamu tidak rajin tidak mengerjakan tugas kamu kewajiban kamu kamu saya pecat, gaji saya potong. Jadi, kita lihat bagaimana relasi teror ini, rasa takut ini ternyata berkembang di dalam hidup kita, dan bagaimana pelan-pelan ini mempengaruhi kita berelasi dengan Tuhan. Kita pun, tanpa sadar, mungkin melihat Tuhan sebagai teroris, seorang yang suka menteror, suka mencari kesalahan, dan siap menghukum kita. Makanya ada yang ditanya, "Kenapa ke gereja?" "Ya, karena saya takut masuk neraka." "Kenapa ikut kegiatan?" Ya, kegiatan-kegiatan di paroki, di gereja. "Ya takut nanti saya tidak mendapatkan berkat, malah mendapatkan kutuk bagi usaha saya." Kenapa ikut Bible study-nya Romo Bayu setiap hari Sabtu? Ya karena saya takut nanti pas mati kalau nggak ikut bisa kena siksa kubur. Ya. Jadi rasa takut yang mendominasi dan kadang-kadang ya ini mempengaruhi hidup kita ya bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Ia taat, ia setia, tetapi motifnya rasa takut. Motif kedua yang cukup mendominasi adalah profitabilitas. Waduh, apa itu romoh ya? Keuntungan, benefit, cuan, profit, iya, kita setia, iya, kita mematuhi perintah Allah, iya, kita ikut firman Tuhan selama ini menguntungkan, dan biasanya ini terjadi dalam, iya, dunia bisnis, ya. Kalau kita ada bisnis dengan partner bisnis kita, ya, kita setia dengan kewajiban-kewajiban kita selama. Bisnisnya menguntungkan, tetapi kalau sudah tidak menguntungkan, ngapain tetap setia? Kenapa harus tetap memenuhi kewajiban? Tinggalkan saja, tidak lagi bermanfaat, tidak lagi berguna bagi saya. Dan kadang-kadang ada motivasi ini juga, alasan ini juga, di mana kita mengikuti Yesus, di mana kita setia kepada Yesus atau taat kepada Firman Tuhan. Tapi, karena kita punya motif untuk mencari keuntungan, iya, kita setia, ya, kita taat. Tapi, karena kita mencari sesuatu yang menguntungkan kita, kenapa ke gereja? Ya, karena ke gereja, saya merasakan diberkati, ya, merasakan feeling oke. Okay. Merasakan sensasi yang luar biasa. Ada juga orang-orang yang dulunya jarang ke gereja, tiba-tiba jadi rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin rosario. Kenapa? Ternyata dia lagi ada masalah, dan dia pengen masalahnya cepat selesai. Makanya dia mulai rajin ke gereja, berharap Tuhan segera menyelesaikan permasalahannya dengan instan. Kita lihat bagaimana ke gereja berdoa, ya, aktif di gereja. Ternyata, ya, hanya ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan, ya biasanya kecewa. Kalau nggak kecewa, marah. Romo, ya, saya sudah doa tiap hari, sudah ke gereja setiap hari Minggu sudah aktif di komunitas anak muda. Ya, tapi saya sangat kecewa. Ya, saya sangat kecewa dengan Tuhan. loh kenapa? Iya, sampai sekarang belum dapat jodoh, Romo. Lah. Ya, susah. Kamu berdoa, kamu ke gereja untuk cari Tuhan atau cari jodoh? Kadang-kadang ya. juga kita ke gereja pilih-pilih ya. Mungkin kenapa ke gereja ke Redemptor Mundi? Iya. Ya karena romonya ganteng. Iya. Ya itu bolehlah ya. ya, Kenapa ke gereja Redemptor Mundi? Ya karena romonya khotbahnya bagus-bagus. Iya. Ya bolehlah ya. Ya pertanyaannya ya, Anda mencari Tuhan atau mencari romonya? Ya. Kenapa ke gereja ini? Ya karena di sini kurnya bagus-bagus. Kenapa ke gereja ini? Ya karena parkirnya bagus, luas. Ya. Kenapa ke gereja ini? Karena AC-nya oke. Okay, ya. Nah, kita ke gereja mencari diri kita sendiri, mencari keuntungan diri sendiri atau mencari Tuhan? Bagaimana kita lihat dalam hidupan berdoa, dalam hidupan beragama berelasi dengan Tuhan kita pun ya mencari keuntungan. Mencari profit kita sendiri-sendiri, dan kalau tidak dapat, itu tidak mau lagi berelasi, tidak mau lagi taat kepada Tuhan setia kepada Yesus. Jadi, motif yang pertama, motif rasa takut; motif yang kedua, mencari keuntungan. Punishment and rewards, bahasa Inggrisnya. Dan motif ini kadang-kadang ya bercampur aduk di dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang ada rasa takutnya, kadang-kadang sekedar mencari keuntungan. Ya, kadang-kadang dua-duanya ada, namun motif-motif seperti ini perlu kita murnikan. Dan motif terakhir yang paling tepat dan motif sejati, kenapa kita taat? Kenapa kita setia kepada Tuhan Yesus? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa kita taat karena kita mengasihi? Ya kasih ini sedikit berbeda ya bahkan kasih merupakan suatu yang luar biasa. Kalau rasa takut dan panisman ya hukuman takut akan hukuman atau mencari keuntungan ini suatu yang dari luar ya yang datang dari luar. Kasih ini mengalir dari dalam hati untuk orang lain, untuk Tuhan. Dan yang menarik, kenapa kita mengasihi Yesus, kenapa kita taat karena kasih, karena peraturan, karena hukum, karena firman Tuhan untuk kita, itu adalah tanda kasih Tuhan untuk kita. Dengan menaati perintah Tuhan, kita mengapresiasi kasih Tuhan, dan kita pun mengasihi Tuhan. Contoh sederhana: sepuluh perintah Allah. Semua hafal 10 perintah Allah? Ya. hafal ya, Pak? Iya. <tuh> 10 perintah Allah ada berapa? Ada 13. <tuh> oh. <tuh> ya. Hafal ya, nanti saya tanya. Kalau tidak hafal harus mengulang. Ya, mengulang harus katakumen lagi. Perintah yang ketiga? Eh, jangan, jangan yang ketiga deh. Yang keempat apa? Ada yang tahu perintah keempat? Menghormati ya, hormatilah Romo Bayu, iya. <laughs> Hormatilah orang tua, ya orang tua kita, ibu dan bapak kita. Kenapa Tuhan memerintahkan itu? Ya terkesan suatu yang otoriter, suatu yang membatasi kebebasan, ya. Tapi kenapa? Ya Tuhan memberikan hukum ini, nomor empat ini, karena Tuhan ingin melatih kita, karena Tuhan ingin mendisiplinkan kita, karena Tuhan ingin mengajarkan kita mencintai orang tua kita. Kalau kita tidak mampu menghormati dan mencintai orang tua kita, jangan expect, jangan harap kita pun bisa mencintai orang lain. Kalau kita tidak bisa menghormati orang yang paling dekat di dalam hidup kita, orang tua kita, jangan berharap kita bisa menghormati orang yang ada di luar keluarga kita. Jadi bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk mencintai melalui sepuluh perintah Allah. Dan kalau kita taat, kita menyadari ini adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Contoh lain ya, di dalam keluarga saya, waktu saya kecil ya, mama papa saya sering membuat banyak peraturan salah satu peraturan yang mereka buat adalah waktu saya kecil Bayu kalau sore saya suka main di luar main di luar hanya sampai jam 6 setelah itu masuk rumah mandi makan dan belajar ya waktu itu waktu kecil saya nggak mau ya saya merasa ini membatasi kebebasan saya merasa dibatasi kesenangan saya tapi kemudian ya saya bertumbuh menyadari kenapa ada peraturan itu itu bukan membatasi, tapi justru sebagai tanda kasih orang tua saya. Karena orang tua saya pengen saya sukses, saya punya disiplin, saya berhasil dalam hidup. Tapi ya kadang-kadang saya sering melanggar peraturan dan oleh karena itu saya kualat ya. Kualatnya jadi romo. <gak> Enggak bercanda. Jadi kita lihat bagaimana peraturan hukum firman Allah adalah tanda kasih. Untuk kita dan bagaimana kalau kita menaati harusnya pun berdasarkan kasih kita mengasihi dengan setia kepada Firman-Nya karena kita tahu Firman ini sabda ini hukum ini adalah tanda kasih Allah bagi kita. Mari kita renungkan hari ini kira-kira kenapa kita taat dengan Tuhan takutkah mencari keuntungan pribadikah? Atau kita sudah mulai mencintai dan mengasihi Tuhan kita, amin.